Presiden Jokowi sidak jalan, Gubernur Lampung panik sampai tak tahu nama daerah sendiri. Ada momen tak biasa yang terjadi saat Presiden Jokowi melakukan sidak jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Salah satu momen yang viral yakni ketika Gubernur Lampung Arinal Junaidi panik tidak mengetahui nama daerahnya sendiri. Sampai gak tahu nama tempat yang dilalui, tulis akun TikTok Ridwan Sururi Channe yang mengunggah momen itu. Pak Gubernur mukanya kelihatan panik, gak tahu tempat yang lagi dikunjungi, sampai tanya ke warga yang menonton, imbuhnya dalam keterangan video. Dalam video berdurasi 1 menit ini terlihat Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mujono, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sedang berdiskusi saat sidak salah satu jalan di Provinsi Lampung ditemani Gubernur Arinal Junaidi. Tiba-tiba Gubernur Arinal Junaidi meninggalkan rombongan Presiden dan menghampiri gerombolan warga untuk bertanya nama daerah yang sedang dilaluinya. "Ini nama daerah apa?" tanya Gubernur Lampung kepada warga. "Seputih Raman," jawab warga membantu. "Seputih Raman, seputih banyak berapa kilo lagi seputih banyak?" tanya Gubernur Lampung lagi. Seorang warga lalu menjelaskan kepada Gubernur Lampung mengenai daerah-daerah di sekitar sana. Usai mendapatkan penjelasan dari warganya, Gubernur Lampung kembali ke rombongan Presiden Jokowi untuk menyampaikan informasi tersebut. Warga pun terdengar menyindir Gubernur Lampung yang tak tahu nama daerahnya sendiri, gak pernah kesini makanya jalannya rusak. Warganet pun dibikin heran dengan Gubernur Lampung bisa-bisanya tidak tahu nama daerah yang menjadi wilayah kepemimpinannya. "Namanya aja gak tahu, gimana keadaannya?" komentar warganet. "Ada gubernur yang gak tahu nama wilayahnya," sahut yang lain dengan emoji tertawa. "Gimana sih wilayahnya kok gak tahu?" ujar lainnya dengan emoji tertawa.